Halo gengs, selamat sore, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan share kode redeem yang terbaru gengs ya. Kode redeem yang diberikan oleh sang developer ya, bukan penerbit. Kalau kemarin kan penerbit ya, yang diberikan oleh penerbit yaitu sang Wailin. Nah kalau sekarang yang diberikan oleh developer, yaitu yang diberikan oleh developer Ultimate Ninja King. Kayak gitu gengs ya. Tapi sebelumnya gue akan sedikit menjelaskan lagi gengs buat kalian yang ingin mendapatkan Ninja Tools eksklusif maupun Ninja Tools umum. Caranya gampang banget gengs. Kalian tunggu aja event yang benar-benar worth it, yaitu event Esther EGG Ball. Nah ini gengs nih, kita buka ya. Yang ini gengs, Esther EGG Ball. Nah di sini, ini adalah event yang paling worth it buat kalian kalau misalkan kalian mau dapetin Ninja Tools eksklusif maupun Ninja Tools umumnya gengs, kayak gitu. Nah caranya kalian gampang banget gengs. Yang pertama, kalian kumpulin dulu nih, kumpulin dulu yang palu warna coklat ini, atau palu palu apa ya, palu kayu ya. Kalau ini kan palu golden ya, dan kalau ini palu diamond, kayak gitu gengs. Nah kalau misalkan palu kayu kalian, palu yang warna coklat ini masih sedikit, kalian jangan dulu ini gengs, jangan dulu ngegacha gengs. Tapi kalian kumpulin dulu. Kumpulinnya lewat mana bang? Kalian bisa kumpulin yang pertama kalau gratisan ya. Ini kalian bisa buka event. Nah di sini kita scroll ke bawah ya. Nah di sini ada festival login. Festival login ini sampai 3 hari gengs, kayak gitu. Hari pertama dapat 5 palu, hari kedua dapat 5 palu juga, hari ketiga dapat 5 palu sama palu golden, kayak gitu gengs. Lumayan kan gengs ya. Nah cara yang kedua, kalian bisa membelinya gengs dengan cara kalian pilih ini gengs ya, kalian pilih yang tanda ini ya gengs, tanda tambah nih, kalian pilih aja terus kalian maksimalin. Tapi karena gua nggak berminat banget sama Esther GG Ball ini. Kenapa nggak minat bang? Karena gua sendiri kayak bisa nyusul lah kalau misalkan untuk Ninja Tools itu. Gue cuma memberitahu ya kepada kalian yang merasa risih banget kalau misalkan ninja tuh, kalau misalkan nggak ada Ninja Tools tuh nggak boleh dipakai. Nah ini makanya gue kasih tahu gengs caranya kayak gitu. Gampang gampang kan gengs ya. Jadi kalian kumpulin aja gengs ya sampai berapa kali event kayak gitu. Ini beli dulu 60 terus klik buy-nya ya, klik buy, klik beli ya. Nanti kumpulin dulu, terus kalau misalkan ada eventnya lagi kalian klik lagi tambahnya, terus beli lagi. Terus kalau ada event lagi kalian tambahin lagi. Kalau bisa sih sampai 500 atau 400 gengs. Kalau gua saranin sih ya, itu lebih worth it. Pasti dapetin si goldennya, dapetin si sumbernya apa ya, si diamondnya ini ya, palu diamond itu bakal peluangnya gede gitu. Kalau misalkan si palu ini gengs, palu coklatnya itu banyak kayak gitu gengs ya. Dan gue sendiri nih palu banyak ini dapat 58 dari mana? Gue bukan beli ya, gue itu dapatnya dari yang tadi. Gue tuh dapatnya dari login festival. Bang lu pelit banget sih, terserah gue dong. Gue yang main. Gue lebih utamain ninja sih gengs ya. Lebih utamain ninja. Yang penting ninja gue lengkap gitu formasinya dengan kombonya gitu. Daripada ya ninja tools doang gitu kan, buat apa? Kalau gue sih gitu gengs. Ninja Tools itu bisa di ini gengs ya, bisa disusul nanti suatu saat pasti dapat kayak gitu gengs. Oke langsung aja kita masuk ke kode redeemnya gengs ya. Nah kode redeemnya ada untuk preplayer, terus VIP 5 sampai VIP 19 gengs. Nah buat kalian yang preplayer, kalian bisa menggunakan yang ini gengs nih. Nanti gue taruh di deskripsi ya untuk kode redeemnya. Nah bagi kalian yang VIP 5 kalian bisa menggunakan ini, VIP 11 bisa menggunakan yang ini, 14 yang ini, 17 yang ini, 19 yang ini. Dan kalau misalkan kalian nih, bang gua kan VIP 6, nah VIP 6 bisa gak menggunakan yang VIP 5? Tentu bisa gengs, karena kalian melebihi VIP 5 kayak gitu, termasuk VIP 7, VIP 8 ya. Oke gengs, jadi kita langsung aja masukin yang free player, karena gue juga free player. Kita salin aja ya, kita salin, kita masuk lagi ke game. Kita masuk lagi ke game, lalu kita klik iconnya ya, icon Tobirama. Lalu kita klik system sting. Nah di sini kita klik redeem code, kita masukin, kita tap. Lalu kita tempel.
tinggal kita konfir aja. Nah, dapat gengs. Lumayan lah ya, alhamdulillah. Buat nambah-nambah event GP, gengs. Event group purchase nanti kita tunggu, oke? Okay? Oke, okay, gengs. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan komentar. Insya Allah gue gercep ya. Jangan lupa di like, di subscribe, serta di share. Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang, gengs. Oke, okay? Cukup sekian. See you.